Pengertian konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu con, yang berarti bersama, dan fliger, yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya percocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menentang dengan ancaman kekerasan. Konflik bersifat inherent, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar orang. Setiap individu mempunyai ciri khas yang beragam. Konflik sosial timbul karena suatu perbedaan. Misalnya, perbedaan pendidikan akan menyebabkan konflik sosial. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kebudayaan mampu mempengaruhi pembentukan dan juga perkembangan kepribadian seseorang. Contohnya, kebudayaan yang tinggal di daerah pantai berbeda dengan yang di pegunungan. Yang ketiga, bentrok kepentingan. Kepentingan setiap individu atau kelompok bisa saja jauh berbeda. Apabila terjadi benturan di antara kepentingan itu, dapat dipastikan akan terjadi konflik sosial. Contohnya, kepentingan buruh berbeda dengan kepentingan pengusaha. Yang keempat, perubahan sosial. Setiap individu memiliki sikap tidak sama dalam suatu perubahan. Perbedaan sikap ini dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama adalah konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antara individu terkait persoalan yang sama. Misalnya, dua orang yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan kepentingan politik masing-masing. Contohnya, yang mudah kita lihat adalah konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada. Yang ketiga, konflik rasial, yaitu
Konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. RG Squad bisa mengetahui lebih jauh mengenai hal ini dalam konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Yang keempat, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya, konflik antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah. Yang kelima, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Konflik semacam ini sangat terlihat antara Korea Utara dengan Korea Selatan, ISIS dan negara-negara yang diterornya, dan sebagainya. Beberapa macam resolusi konflik. Yang pertama ada konsiliasi atau conciliation. Yang kedua ada perwasitan atau arbitration. Yang ketiga ada mediasi atau mediation. Yang keempat ada paksaan atau coercion. Dan yang kelima ada detente. Yang pertama, konsiliasi atau conciliation. Konsiliasi merupakan pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang bertikai tentang persoalan yang mereka hadapi. Yang kedua, ada perwasitan atau arbitration. Cara ini memerlukan pihak ketiga sebagai penengah pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga biasanya memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Dengan begitu, pihak ketiga dapat memaksakan keputusannya kepada mereka. Yang ketiga ada mediasi atau mediation. Dalam mediasi juga diperlukan pihak ketiga, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pihak ketiga hanya berperan sebagai mediator. Baik secara fisik maupun psikologis. Akomodasi seperti ini dapat terjadi jika salah satu pihak yang bertikai berada pada posisi yang lemah dan satu posisi yang kuat. Yang kelima ada detente. Detente adalah